Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBp Taman Mini. Hidup ini indah, oleh kasih karunia Tuhan. Jalanilah dan harapi semua yang terjadi dengan mengandalkan Tuhan, seraya bersyukur kepadanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur. Atas kasih karunia Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami, memberkati kami memberikan hari yang baru dan semangat yang baru bagi kami di pagi hari ini. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu yang akan memberkati kami dalam melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah dua permohonan kami ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2023, tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13, yang berkata, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, Kualitas kekristenan kita diukur dari iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Artinya, dari banyak hal yang Tuhan rindukan, kita kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita, semuanya tergabung dalam ketiga hal ini. Dari banyak hal yang kita kejar, upayakan dan usahakan begitu rupa dalam kekristenan kita. Maka, semuanya akan diukur dari seberapa besar kualitas iman, pengharapan, dan kasih kita dalam kehidupan ini. Karunia-karunia rohani yang kita miliki, seperti karunia bahasa, karunia iman, karunia nubuat, karunia pengetahuan, dan karunia roh kudus lainnya, itu hanyalah alat dan sarana bagi kita untuk mencapai kesempurnaan karunia-karunia rohani hanyalah sebuah alat cara yang Tuhan pakai untuk gereja agar bertumbuh hingga menjadi dewasa. Saudara-saudara kekasih, ukuran kualitas pengiringan kita kepada Tuhan tidak pernah dihitung dari segala perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan melalui kita. Atau dari segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang penting yang harus kita ketahui dan harus kita kerjakan, sesungguhnya kualitas kehidupan rohani kita diukur dari bagaimana iman kita kepada Yesus di tengah tantangan, kecaman, godaan, dan dosa, bagaimana harapan kita di tengah kesulitan dan kesukaran, serta bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan sesama di tengah segala kepahitan hidup dan perlakuan buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membaca kitab tiap hari ke gereja 52 kali dalam setahun tanpa bolos sudah puluhan tahun menjadi Kristen itu tidak menjamin kualitas kekristenan kita seperti dikatakan Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya walaupun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dan yang lainnya, semua itu sia-sia bila tidak dirasarkan kepada kasih Tuhan. Itu artinya, sehebat-hebatnya orang menjadi Kristen, maka kualitas kekristannya hanya dapat diukur dari seberapa besar iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Tuhan, sudah soleka kasih melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kita disapa dan dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap melakukan ketiganya, yaitu: iman, pengharapan, dan kasih memimpin kita menuju penyempurnaan, percaya terus kepada Tuhan, berharap dengan teguh. Dan mengasihi dengan luar biasa, dan yang terbaik dari ketiganya adalah kasih. Tidak ada jalan pintas menuju kesempurnaan tanpa melakukan ketiga hal itu. Hanya orang yang beriman kepada Yesuslah yang akan menjadi sempurna, hanya orang yang berpegang teguh dalam pengharapan yang akan menjadi sempurna, dan hanya orang yang mengasihi Yesus, dan terus mengasihi seperti Yesus yang akan menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas sapan firman Tuhan yang kembali membaharui kehidupan kekristenan kami. Sesungguhnya iman pengharapan dan kasih, itulah yang nyata dan tetap ada. Dan yang paling besar diantaranya antaranya adalah kasih. Ajar kami Tuhan lewat kuasa roh kudus agar tetap mengerjakan iman pengharapan dan kasih nyata dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kualitas kekristenan kami akan menjadi berkat dan akan menguatkan kami dalam setiap kesempatan. Berkati seluruh jemaatmu yang beraktivitas sepanjang hari ini. Cukupkan Tuhan kebutuhan jasmani dan rohani kami dan layakkan kami Tuhan untuk boleh senantiasa bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Mereka yang berduka, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari setia dari Allah. Menyertai saudara sekalian, amin. Selamat bekerja, teriring salam, pendeta pesiburian burian, horas.